Selamat datang di Puskesmas Dua Kembaran. Saat ini, Anda sedang berada di ruang tunggu Puskesmas Dua Kembaran yang berada di lantai 1. Berikut ini, kami sampaikan safety briefing Puskesmas Dua Kembaran. Di ruang tunggu ini, ada satu pintu keluar yang berada di sebelah barat yang merupakan jalur evakuasi menuju titik kumpul. Puskesmas kami dilengkapi dengan alat pemadam api ringan atau APAR yang berjumlah 5 buah, yang terletak di sebelah utara pintu utama, depan ruang pemeriksaan gigi, di ruang persalinan, di aula lantai 2, di sebelah barat tangga lantai 2. Apabila terjadi bencana, semisal kebakaran atau gempa bumi, harap tetap tenang, jangan panik, dan jangan berlari. Keluarlah melalui pintu evakuasi. Bagi ibu-ibu, diharapkan untuk melepaskan sepatu hak tinggi karena untuk mempercepat proses evakuasi dan mengurangi risiko cedera. Berjalan tenang, merunduk, mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi dan tangga evakuasi menuju titik kumpul yang berada di halaman depan puskesmas. Bila tampak asap mengarah ke bapak atau ibu, segeralah ikuti arah petunjuk evakuasi yang ada. Apabila terjadi gempa, dalam keadaan darurat, bapak ibu dapat segera keluar atau mencari tempat berlindung yang aman di bawah meja atau kursi. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut kami sampaikan cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. 1. Ambil APAR dari tempat penyimpanan. 2. Pastikan indikator berada di area hijau. 3. Adapun cara-cara membawa APAR antara lain, dijinjing, diletakkan di depan dada, atau untuk mencegah cedera, letakkan APAR di bahu kiri Anda. Bawa APAR ke dekat sumber api, kurang lebih 2 hingga 3 meter. Tarik kunci pengaman, arahkan selang ke titik api. Tekan tuas, sapukan selang dari sisi ke sisi. Demikian safety briefing Puskesmas Dua Kembaran.